Halo sahabatku semuanya, jumpa lagi di channel saya. Oke, pada tanggal 30 Juni itu, selain daripada ada pertandingan Jerman, pada friendly match yang lain-lainnya juga ada partai big match ini antara Liverpool lawan Manchester City yang bertajuk daripada ini Community Shield. Ya, ini Community Shield ini adalah biasa dilakukan tim yang menjuarai Piala FA dan juga tim yang menjuarai Liga Inggris, ya, sebagai partai pembuka daripada Liga Inggris musim ini tentu saja. Ya, oke. Liverpool lawan Manchester City tentu saja. Nah, jadi Liverpool lawan Manchester City ini tidak bermain di kandang Liverpool ataupun di kandang Manchester City karena ini bermain di King Power Stadium. Seperti kita ketahui, King Power Stadium itu adalah stadionnya Leicester City. Kalau di kaosnya Leicester ada tulisan misalnya King Power Stadium. Oke, di bursa handicap ini Manchester City masih diunggulkan, ya, lawan Liverpool ini dengan memberikan poor handicap yang tipis 1/4 bola saja. Ini Liverpool sudah melakukan perekrutan, Sadio Mane-nya keluar sekarang diganti oleh striker baru yang kemarin sudah mulai gacor, ya, sih. Siapa ya, Nunes ini. Terus City juga tampil prima, ya, ketika melawan Bayern Munchen dan mengalahkan Bayern Munchen lewat gol tunggal daripada Erling Haaland. Ini ajang Community Shield ini tentu saja ini sangat bergengsi karena akan menjadi pembuka awal laga daripada Liga Inggris tentu saja. Dan biasanya kedepannya siapapun yang menjuarai Community Shield biasanya agak terseok-seok di Liga Inggris tahun berikutnya. Seperti itu biasanya, ya. Mungkin bahkan tidak akan mendapatkan gelar. Itulah mitos-mitos yang terjadi di Liga Inggris. Tetapi mungkin ada beberapa yang terjadi juga menjadi tetap menjadi juara Liga Inggris. Mungkin ada beberapa, ya. Oke, ini Liverpool lawan Manchester City. Manchester City diunggulkan dengan memberikan poor 1/4 bola saja. Prediksi dari saya adalah ini sangat berpotensi untuk imbang juga, ya. Community Shield itu sangat berpotensi untuk imbang ataupun draw. Liverpool lawan Manchester City bakal menang Liverpool. Tidak akan sulit. Liverpool lawan Manchester City bakal imbang atau draw. Tidak akan sulit. Liverpool lawan Manchester City bakal menang Manchester City. Oke, akhirnya maju mundur, ya. Menang Manchester City. Liverpool lawan Manchester City menang Man City selisih 1 gol. Oke, maju mundur akhirnya. Selisih 2 gol. Tidak akan, bosku. Oke. Prediksi dari saya adalah di ajang FA Community Shield yang bermain nanti malam, ya, ini tanggal hari ini 30 Juni mungkin sekitar jam 7 malam, ini ada partai Liverpool lawan Manchester City di ajang Community Shield di mana Manchester City diunggulkan dengan memberikan poor 1/4 bola, ya. Prediksi saya menang Manchester City dengan skor 1-2 saja. Jadi saya kali ini pegang atas, pegang Manchester City dengan memberikan poor 1/2 bola pada Liverpool. Prediksi saya adalah 1-2 buat kemenangan Manchester City. Terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa lagi di video saya yang berikutnya.